Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Vincentus Raditya. Oke, kali ini gue berada di RI Meti Shop and Service. Dan kali ini gue mau ada sedikit upgrade atau sedikit racun. Yang pertama adalah gue mau ganti jok CVT gue, si Sylvie. Joknya tuh model kayak gini, tapi ini yang batch pertama. Yang versi ketiganya itu ada di dalam, nanti gue tunjukin. Untuk penjelasannya nanti dijelaskan oleh ownernya. Jadi yang mau gue kerjakan pertama adalah ganti jok dulu. Lalu gue udah 2 bulan lebih upgrade CVT di Om Ikim di RI Meti Shop and Service. Dan menurut Om Ikim, gue udah waktunya untuk servis CVT. Jadi sekarang CVT gue juga lagi dibongkar dan lagi diservis. Lagi proses dibongkar joknya, dan yang mengerjakan ownernya sendiri. Mantap! Ini tuh jok PCX yang batch pertama atau yang versi pertama. Bisa dibilang tuh ini batch prototype. Punyanya ownernya, punya Om Ikim. Si sandaran joknya tuh masih dia agak persis agak maju. Jadi kalau dinaikin tuh kurang lebih kayak gini. Nah, jadi si kaki tuh masih terlalu nekuk. Kurang lebih kayak gini guys joknya guys. Ini busanya busa latex. Jadi ini tebel banget. Mantap dah. Dan ini yang base ketiga. Untuk motifnya gue pakai motif MT Carrera dengan ada motif karbon. Sebenarnya yang jok gue juga udah busa latex guys. Cuman karena ya namanya juga terkena godaan racun, akhirnya gue memutuskan untuk ganti jok juga. Nah ini teman-teman, CVT gue juga lagi dibongkar. Dan cukup banyak juga tuh yang gue denger-denger katanya bersihin CVT tuh gak boleh pakai bensin. Nanti kita tanya langsung sama ownernya alasannya kenapa, oke? Okay? Oke okay, teman-teman, udah pasang nih ya. Wah ini mah maknyus ini mah. Ini ya apa penahannya, jadi supaya gak cepet capek ya. Capek, terus ini juga kenyal, gak ada yang keras banget kan? Oh ada, oh ini. Coba lu pegang, keras semua. Nih. Anjir, ini mah bukan jok nih mah. Keras mah. Enggak jadi pakai. Minta tolong jualin. Ini mah buat single seat CB gue yang dulu tau enggak lu, yang buat di belakang tau enggak lu? Semua jok kayak begini, orang bikinnya kayak begini juga kayak gitu. Kalau gue pendek, kalau lebih panjang. Iya. Panjang kita 3 cm lah. Pas kemarin lagi, kasihan boncengannya. Dengan posisi gini sebenarnya udah cukup lah ya, udah pas lah ya. Kencalnya beda. Sip lah, nanti kita cobalah. Kebetulan kan juga gue kan pulang arah Bogor ya. Mantep nih, dan shocknya PC kan ya ada yang bilang mengkok, ada yang bilang begitulah kan keras. Kita cobain aja guys ya, oke? Oke teman-teman, jadi untuk pengerjaan CVT gue udah kelar. Bagian dibersihin atau servisnya. Jok juga gue sudah ganti. Lalu racun gue yang berikutnya adalah gue rencana mau pasang lampu tembak atau lampu tambahan. Modelnya tuh kayak yang dipakai Om Ikim. Jadi modelnya seperti ini. Kurang lebih sama, lampu tembak. Sama gue juga rencana mau ganti spion pakai mode spion pecek Thailand. Jadi dia tuh tangkainya lebih pendek, tapi jangkauan si spionnya, si kaca spionnya tuh dia lebih lebar, lebih wide. Ini kan tinggi banget nih. Nah gue rencana gue mau ganti spion sama mau pasang lampu tembak atau lampu tambahan di sini. Oke teman-teman, ini udah kepasang nih lampu tambahannya. Ini gue pakai LED Cree seri L6X. Jadi dia yang seri yang 6 titik LED. Nah, gue pasangnya tuh di sebelah sini guys, jadi tidak mengganggu posisi kaki gue saat gue selonjoran. Dan gue kena racun lagi sama ownernya buat pasang velocope. Kayak jadi supaya anginnya atau airflownya tuh lebih dapet, sehingga di putaran atas tuh lebih maknyus. Oke teman-teman, jadi seperti ini teman-teman ya velocope-nya. Bentuknya seperti ini. Ini lagi di proses dibongkar nih, lagi dikerjain velocope-nya. Nanti di sini kayak dikasih jaring ini jaringnya. Kayak semacam kawat sih. Kelihatan nggak? Nah, satu kawat. Spionnya gue udah ganti ini. Ini pion pakai punya model PCX Thailand. Dan ini sekarang kita coba nyalakin ya guys ya. Ini ada modulnya. Kita tekan on. Enaknya di Om Ikim adalah dia juga ada beserta lampu tembaknya juga guys. Jadi kayak switch high beam gitu. Nah, switch high beamnya seperti ini guys. Kalau dari depan kurang lebih seperti ini. Mantap lah pokoknya. Oke teman-teman, kali ini gue udah bersama ownernya nih, Om Ikim, owner dari RI Meti Shop and Service. Om, untuk harga jok om, harga jok bahan yang digunakan dan bahan yang dipakai itu apa om? Harga jok masih sama 1,1 juta. Okay. Bahasa diguna bahannya itu MBT Carrera Super Premium Carbon. Jadi busanya kita pakai yang orisinil plus pakai latex. Lateknya berapa lapis? Dua latek, dua lapis. Kalau belakang tetap sapis karena tipis kan, dia nggak bisa tebel-tebel banget. Oke. Itu sistemnya tukar tambah atau gimana? Sistemnya trade in karena tulang wajib sama ori, KW nggak bisa terima. Kalau misalkan nggak pengen trade in bisa om? Misalkan. Bisa, bisa. 2 juta. 2 juta. Trade in. Ya. Bahan kulitnya tuh bahan tres apa nggak? Ada yang tresan, ada yang jahitnya nilon. Jadi dibentuk dulu.
makanya prosesnya agak lama, sekitar 7 hari kerja, agak dijahit dulu kita. Jahit, terus kita bor juga buat dudukan buat belakangnya kan. Biaya servicing itu bagian upgrade, ada yang tidak upgrade nggak kok? Ya, servis, biaya servis bulanan atau rutin, biasanya tetaplah sama, 55 ribu. Buat NMAX, PCX, Vespa, sama. Lalu kenapa diwajibkan servisnya 12 kali kok? Karena debu jalanan itu pasti masuk ke sela-sela bagian CVT. Nah, di situ tuh bisa ngerusak komponen part. Kayak misalnya di dalam CVT itu ada seal dust. Nah, itu kan namanya dust itu kan debu tuh bisa ngerusak komponen. Kayak semakin banyak debu, semakin gesekan kapas sama mangkok bisa ngerusak juga, ngebaretin. Debu lama-lama bercampur tuh jadi kayak batu, kerikil dia. Kenapa bersihin CVT nggak boleh pakai bensin dan air? Kalau CVT itu harus memang harus bebas dari doa. Debu, oli, air. Nah, oli itu termasuk kayak gemuk, itu nggak boleh. Nah, gemuk itu udah ada khususnya tempatnya. Jadi di bagian puli belakang, bearing puli sama bearing tengah-tengah antara bearing puli dan bearing bambu. Nah, itu memang harus ada grease. Dan itu grease-nya itu permanen. Kenapa permanen? Itu biar nggak cepat rusak. Biar nggak berisik. Nah, kalau misal dibersihin pakai bensin, otomatis itu nanti mencair. Nah, kalau udah mencair bagian puli belakang terutama nih, dia akan berisik tuh. Karena nggak ada grease lagi. Karena namanya bensin, sifatnya kan ngebersihin, mencairkan. Nah, biar biasanya emang paling cepat bersih pakai bensin atau pakai air sabun. Nah, sedangkan part itu CVT ada namanya seal O-ring. Kayak damper juga dari karet. Nah, karet itu kalau kena bensin kan otomatis kena bensin panas ngetek, retang. Itu cepat rusak. Sama kayak si gemuk tadi, gemuk khusus CVT tadi cepat hancur, cepat cair, cepat kosong. Nah, cepat akhirnya bikin part yang lain rusak. Di bagian CVT pun yang nempel itu ada kerekas depan belakang, itu ada seal juga. Nama seal kerekas depan, seal kerekas belakang itu juga dari apa? Karet. Nah, gak boleh pakai kena bensin sama air. Jadi kita cuma ada tiga, ngebersihinnya, ngilangin itu dengan debu, dengan lap, sama di amplas kasar. Amplas kasarnya pakai yang hitam tuh. Tekstur aslinya dari kampas, dari kampasnya, bahan kampas itu hilang debu yang nempel di situ. Sama mangkoknya kita juga amplasin juga. Tapi amplasnya pelan gitu, enggak. Ya, enggak. Sebenarnya enggak ada masalah sih, ditekan juga enggak ada masalah karena dia enggak akan berubah. Kita ngilangin debunya aja yang nempel. Gitu. Makanya kampas juga tetap awet 3 sampai dengan 7 tahun juga bisa. Lalu untuk lampu tembak LED tambahan dong kayak di motor gua. Lampu tembak itu satu set udah termasuk paket 900.000. Dapat 2 lampu, terus dapat 2 bracket, dapat 2 saklar, satu buat dimmer, ngedim, satu buat on off. Kabelnya pun kita dari Jepang. Soketnya pun model soket karet yang anti air, jadi awet. Kabelnya kabel tebel. Kalau teleskop kalau bikin di kita di sini langsung cuma 225. Cuman kalau misalnya minta sama covernya 390. Kadang ada yang daerah tuh ngirim sekalian di chrome 550.000. Bukan pecek Thailand, tapi klik Honda Vario di sana. Oh, Honda klik. Jadi klik ya. Ini kemarin juga pakai di apa ADV juga terakhir juga pakai, masih cocok juga. Udah ada Honda ADV yang upgrade di sini, Om? Udah, ini nanti yang mau datang lagi. Satu lagi tuh yang baru. Mantap kalau gitu. Si punya Johannes. Oke deh. Thank you, Om. Ya. Semoga pakai sukses, Om. Thank you. Oke, teman-teman, udah kepasang nih, teman-teman. Teleskopnya udah kepasang. Jadi sistemnya tuh dibolongin yang cover bawaannya. Fungsinya tuh penambah asupan angin, Mas ya. Sehingga tarikan di RPM atasnya tuh lebih maknyus, lebih majek kaki. Oke, teman-teman. Jadi motorku sudah beres sih pengerjaannya. Jadi total yang dikerjakan adalah yang pertama itu gua pasang lampu LED tambahan. Kiri kanan ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, beserta saklar on off nya saklar on off nya ini buat tombol switch high beam nya lalu yang kedua gua ganti jok, lalu gua juga pengerjaan service CVT karena sudah 2 bulan dan gua juga custom veloskop di sebelah sini, veloskop. Lalu yang terakhir gua ganti spion pakai punya Honda Click. Jadi gua tadi salah guys, bukan punya Honda Pecek tapi punya Honda Click Thailand. Overall sih pengerjaannya rapi guys, pengerjaannya rapi dan gue bilang gue sangat puas dengan pengerjaannya. Ini teman-teman ya lokasinya ya, RI Matic Shop and Service. Oke teman-teman, gitu aja video singkat gue kali ini. Jangan lupa kalian dislike, share, comment, subscribe video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video gue. My name is Vincent Raditya, peace out.